Hai semua, jumpa lagi dengan Yan Yan. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan Yan Yan Studio, jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan loncengnya agar teman-teman selalu terupdate dengan info-info properti yang Yan berikan. Jika punya properti yang ingin dipasarkan, jangan lupa segera menghubungi Yan Yan di nomor ini. Kali ini Yan Yan akan mengajak teman-teman untuk mereview rumah yang terdapat di BSD City. Ini adalah perumahan yang baru serah terima. Lingkungannya masih sangat rapi. Ini adalah cluster flag house di BSD City. Sudah dilengkapi dengan smart door lock dan sudah ada furnisnya. Rumah ini adalah rumah minimalis yang sangat cocok untuk kaum milenial zaman sekarang ini. Mempunyai jendela kaca yang lebar di ruang tamu dan di sampingnya terdapat tempat untuk duduk, juga meja makan sekaligus untuk area memasak. Di area ini terdapat slot untuk penyimpanan. Dan sebelah sini terdapat kamar mandi yang sudah lengkap dengan cermin yang besar, wastafel, dan juga terdapat jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Di area belakang masih terdapat lahan sisa yang dapat digunakan untuk menjemur pakaian atau aktivitas lainnya. Rumah ini terdiri dari dua lantai dengan desain yang sangat minimalis. Nah, sekarang kita akan ke lantai dua. Di sini tangga-tangganya pun dioptimalkan ya, dan ada rak-rak untuk penyimpanan. Begitu kita naik ke lantai 2, di sisi sebelah kiri terdapat satu ruang tidur. Disebut ruang tidur karena tidak ada sekatan, jadi merupakan area terbuka. Dan ini juga ada jendela untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Ini area dimanfaatkan untuk meja belajar atau meja kerja. Dan step berikutnya adalah kamar tidur utama. Dan di kamar tidur ini juga ada jendela dan juga terdapat balkon. Rumah flag house ini sangat unik desainnya karena terdapat kanopi seperti topi. Nah, kanopinya seperti topi ya. Dan balkonnya itu mempunyai lantai terdiri dari juruji-juruji besi sehingga air bisa mengalir ke bawah. Dan lantai kamar tidur juga sudah diparkit. Demikianlah review dari flag house ini. Unitnya masih sangat baru, Grace. Bagi teman-teman yang berminat akan rumah ini, bisa menghubungi Yan Yan untuk janji survei. Sampai jumpa.